Okay, soalan satu, Encik Seba ingin membeli sebuah telefon pintar yang berharga RM4,500 sebagai hadiah hari jadi untuk isterinya. Maka dia merancang untuk menyimpan RM380 sebulan untuk 12 bulan. Matlamat kewangan berpandukan konsep smart berikut dipatuhi kecuali. Okey. Jawapan A, khusus. Okey, khusus maksudnya dia punya matlamat dia tu detail lah kan. Jadi memang detail tu sebab dia nak beli telefon. Harga telefon tu RM4,500 dan dia nak simpan RM380 dalam tempoh 12 bulan. Okey, so ni khusus ada eh. Okey, B, boleh diukur. Okey, boleh diukur betul sebab kita boleh kira 380 ni kalau disimpan untuk 12 bulan. So 380 kita darab dengan 12. Okey. So kita akan dapat jumlah yang dia akan kumpul ialah 4560. So memang cukuplah untuk dia beli phone. Okey. Yang ni ada dalam konsep smart. Okey, boleh dicapai. Okey, yang ini kita tak pasti ya, boleh dicapai ke tidak sebab kita tidak tahu berapakah pendapatan Encik Siba. Kita tahu dia nak simpan 380 kan, tapi kita tak tahu 380 ni daripada jumlah pendapatan dia berapa. Okey, yang ini kita tak pasti. Okey, yang ini pula tempoh masa. Okey, tempoh masa dia 12 bulan. Yang ini ada. Jadi jawapannya dia mematuhi kesemua konsep smart kecuali C. Sebab C ni kita tak suruh. Okey. Jadi apa dia sih lah. Okay, kemudian soalan dua. Cik Zakir mempunyai pendapatan aktif sebanyak 5,200 dan pendapatan pasif sebanyak 1,800 sebulan. Okey, dia juga mempunyai perbelanjaan tetap 3,460 dan perbelanjaan tidak tetap 1,280 sebulan. Okey, soalan A. Hitung aliran tunai Cik Zakir. Okey, esok kita nak kira aliran tunai dia. Okeynya aliran tunai sama dengan jumlah. Okey, jumlah pendapatan. Okey, kita tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Okay, kat sini kita boleh terus kira ya. Okay, jumlah pendapatan dia ada dua. Satu pendapatan aktif iaitu 5,200 dan satu lagi pendapatan pasif 1,800. Okay, ini jumlah pendapatan lah. Kemudian tolak dengan perbelanjaan. Perbelanjaan ada dua jenis iaitu perbelanjaan tetap dia 3,460 dan juga satu lagi pendapatan perbelanjaan tidak tetap 1,280. Jadi dua-dua ni kita tolak lah eh, sebab dua-dua ni perbelanjaan. Jadi hasilnya bila kita kira 5,200 tambah 1,800 tolak 3,460 dan tolak dengan 1,280, maka kita akan dapat aliran tunainya ialah 2,260. So ini jawapan straight jawapan untuk A lah. Okay. Kemudian untuk soalan B pula. Okey, jika pendapatan pasif Cik Zakir turun sebanyak 40%. Okey, so turun sebanyak 40%. Jadi kalau pendapatan asal dia tadi 100% tu ialah 1,800 sebulan kan. Sekarang turun 40% eh. Jadi kat sini kita kena buat pengiraan. Pendapatan pasif yang baru. Okey. Dia dah turun daripada 100% tadi, sekarang dah turun sebanyak 40% ya. Okay. Daripada pendapatan pasif asal dia 1,800. Okay. Jadi yang ni dah jadi 60% lah. So 60% daripada 1,800 kalau kita kira kita akan dapat 1,080 ya. Ini dia punya pendapatan pasif yang baru. Okey. Kemudian dan jumlah perbelanjaannya naik sebanyak 100%. Okey, jumlah perbelanjaan baru. Okey, dia kata naik 100% kan. So maksudnya daripada asal
100%, sekarang kita kena tambah X peratus. Okey. Darab dengan perbelanjaan asalnya. Okey, banyak asal dia ni ada dua ya. 3,460 iaitu perbelanjaan tetap dan tambah sekali dengan perbelanjaan tidak tetap 1,280 eh. Sebab ini jumlah eh. Jumlah perbelanjaan semua eh. Okey, so sekarang dia akan jadi 100 tambah X, dia akan jadi 100 tambah X lah. Okey, peratus tu boleh tulis dalam per 100. Okey, kita darabkan dengan berapa ni eh? Sekejap. 4,740. Okey. Okey, so yang ni kita boleh tulis dalam point eh. Okey, 100 kalau bahagi 100, okey. Satu mesti dapat satu lah. Okey. Yang ni pula X bahagi 100 dia akan jadi 0.01X eh. Boleh faham tak? 100 bagi 100 eh, kita boleh pecahkan eh. 100 tambah X per 100 ni eh. Ataupun kalau awak tak nak buat macam ni boleh juga kalau lebih mudah lah. Kalau nak lagi mudah lagi. Okay, tak saya padam. Okay. 100 ni awak bahagikan dengan 47, 4,340 ni. Okay. So ni kalau bagi 100 dia akan jadi 47.4 lah. 47.40 eh. Dia bagi 100 kan. So lepas tu kita darabkan. So yang ni dia akan jadi 4,740. Yang ni kembang eh. Yang ni pula akan jadi 47.40X. Okay. So ini jumlah perbelanjaan yang baru. Okey. Lepas tu, okey. Dia kata tadi kalau dia punya pendapatan pasif turun 40% dan jumlah perbelanjaan yang naik pula sebanyak X%, maka Cik Zakiah tidak akan mempunyai aliran tunai positif. Okey. So maksudnya dia punya perbelanjaan dengan pendapatan itu samalah. Ada tak ada aliran tunai positif lagi eh. Okey. Ini maksudnya kat sini pendapatan tolak perbelanjaan dia akan sama dengan kosong lah. Okey. So jadi dia punya pendapatan, okey, pendapatan aktif dia tadi kan 5,200. Okey, tambah dengan pasif dia pula 1,080 yang baru ni. Tolak dengan dia punya perbelanjaan baru ni 4,740 tambah dengan 47.40X mesti sama dengan kosong lah sebab dah tak ada lagi aliran tunai positif eh. Jadi yang ni bila kita kira kita akan dapat okay, 5,200 tambah 1,080 tolak dengan 4,740. Okey. Yang ni akan dapat 1,540 eh. So yang ni pula dia akan jadi tolak 47.4X lah. 404X. Okay. 40. Maka 47.4X ni mesti sama dengan 1,540 eh. Just kita pindah saja ini pergi sebelah. Okay. Supaya jadi positif. Maka X sama dengan 1,540 bahagi dengan 47.4. So kita akan dapat X tu sama dengan 32.49%. Okay. Maksudnya perbelanjaan tu dah naik sebanyak 32.49 lah nilai nilai X tu ya. Okay, peratus ni tak terima tak apa. Okay. So means kalau dia punya perbelanjaan tu meningkat sebanyak ni 32.49%, maka dah tak ada lagi aliran tunai positif. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya soalan 3. Gaji bulanan puan Siti dan suaminya, Encik Hassan masing-masing 4,000 dan 3,600. Keluarga mereka mempunyai lebihan pendapatan bulanan sebanyak 180 dengan perbelanjaan sekarang. Okey. Jadi kat sini yang diberi tu adalah dia punya pendapatan dan juga lebihan eh. Okey. So kat sini kita boleh kira jumlah pendapatan.
Okay, jumlah pendapatan suami isteri ni sama dengan 4,000 tambah dengan 3,600. Okay, jadi total dia 7,600 lah. Okay, kemudian dia bagi lebihan pendapatan. Okay, lebihan pendapatan ialah 180. Jadi kat sini kita boleh kira dia punya jumlah perbelanjaan. Sebab kalau kita tolak pendapatan tolak lebihan tu, kita akan dapatlah dia punya perbelanjaan berapa, kan. Ha, jadi jumlah perbelanjaan sama dengan 7,600 tolak dengan 180. So kita akan dapat dia punya perbelanjaan 7,420. Okey. Kemudian kita sambung balik baca soalan dia. Baru-baru ini Encik Hassan naik pangkat dan mendapat 12% kenaikan gaji mulai bulan seterusnya. Okey. Jika perbelanjaan mereka bertambah okay, sebanyak 8% selepas kenaikan pangkatnya, aliran tunai keluarga mereka akan mempunyai. Okay. So sekarang kita kira gaji baru Encik Hassan. Okey, dia naik 12% kan. Maksudnya daripada 100% kita tambah 12% lah. So darab dengan gaji Encik Hassan ialah 3,600 ya. So, maksudnya 112% darab 3,600. Okey, ini kalau kita kira kita akan dapat gaji baru Encik Hassan tu bersamaan dengan RM4,032. Okey, kemudian perbelanjaan juga bertambah. Okey, jumlah perbelanjaan baru. Okey, sebab perbelanjaan dah bertambah. Okey, jadi perbelanjaan asal tu tadi 7,420 eh. So sekarang naik 8%. So means daripada 100% tambah lagi 8%. Okey, so sekarang dah jadi 108%. Okey, darab dengan 7,420 eh. Ha, jadi yang ni kita akan dapat perbelanjaan dia RM8,017.60. Nah, ini jumlah perbelanjaan barulah. Maka dia punya aliran tunai sama dengan okey, jumlah pendapatan, okey, jumlah pendapatan isteri dia masih sama, okey, iaitu RM4,000. Okey, tambah dengan gaji baru Encik Hassan RM4,032 tolak dengan jumlah perbelanjaan RM8,013.60. Okey, jadi yang ni kita kira kita akan dapat lebihan RM18.40. Okey, so maksudnya jawapan dia E. Okey, boleh ya? Okey, dan akhir sekali contoh soalan yang terakhir. Okey, Encik Derek mempunyai pendapatan aktif sebanyak RM7,500 dan pendapatan pasif sebanyak RM2,300. Dia memperuntukkan 10% daripada pendapatan aktifnya untuk simpanan. Okey, 10% ni daripada 7,500 ni dia akan ambil untuk simpanan lah. Okey, jadi maksudnya simpanan dia, simpanan bulanan dia 10% daripada 7,500, iaitu 750 eh. Okey, so dia mempunyai perbelanjaan tetap RM4,860 dan perbelanjaan tidak tetap RM2,589. Okey, soalan A, hitung aliran tunai Encik Derek. So, kita kira aliran tunai dia. Okey, jumlah pendapatan eh. Maksudnya RM7,500 ni, okey, tapi RM7,500 ni kena tolak dengan simpanan bulanan lah. Okey. Okey, tambahkan dengan pendapatan pasif dia RM2,300. Lepas tu kita tolak dengan dia punya perbelanjaan ada 2, 4,860 dan juga 2,580. Okey, so yang ni kita kira kita akan dapat aliran tunainya RM1,610. Ha, ni aliran tunainya lah. Okey. So ini jawapan untuk A. Okay, kemudian untuk B pula.
Jika cedera ingin menyimpan RM330,000 untuk pendidikan anaknya dalam masa 12 tahun, mampukah dia mencapai matlamat kewangannya dengan pendapatan dan perbelanjaan sedia ada? Okey, so kat sini dia dah ada lebihan ni. Lebihan. Jadi, lebihan dia RM1,000 lebih. Kemudian dia pula simpan RM750 kan. Jadi, kita kira jumlah simpanan sebulan. Okey, jumlah simpanan bulanan eh. Maksudnya kita anggap yang RM1,600 RM10 ni dia tak belanjakan lagi lah. Okey. Jumlah simpanan bulanan dia tak guna, kita boleh sambung terus. Okey, RM750 tambah dengan RM1,610. Okey, so dapat RM2,360 eh. Ini jumlah simpanan bulanan dia lah. Okey. Simpanan 10% tu campur dengan dia punya lebihan pendapatan. Maka jumlah simpanan selepas 12 tahun ya. Selepas 12 tahun. Okey, jadi sebulan dia boleh simpan RM2,360 darab dengan 12 bulan, 12 bulan darab dengan 12 tahun. Jadi total dia RM339,000. Masalah. RM339,840. Okey. Jadi simpanan dia ni, jumlah simpanan dia ni melebihi daripada dia punya target, iaitu RM330,000 lah. Maka ya. Yeah. Okey, Encik Direct mampu mencapai matlamat kewangannya. Okey. Macam tu lah. Kita jawab. Okey. So, ini beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan aliran tunai. Okey. Saya harap dapat membantulah. Okey. Jadi, ini sahaja. Okey. Terima kasih.